Metik ora moyo ya, Pak. Wah, dan amyo itu ora bakal ku. Sebenarnya saya iso. Ini saya ana sing ku, Pak. Warung-warung ya wis ana tutup. Tutupnya jam berapa? 4, Mas? Tutupnya sehabis pengunjung, Mas. Oh, ya lo, gitu ya. Anggere ono omong isih ya. Oh, gitu. Mas? Oke. Gawe ini kok ngene kabeh ya. Ora wit biyen ngono lho. Wong kabeh cok kerpe iki ora ono wong ya, Pak. Ya sepi ora ono ngalune to, Pak. Ngapane iki? Ya aku nanggon nganu ki opo ya. Opo jenenge reca. Ayunan enggak sampean aja iki lurus lepas. Pertama coba di sini. Mesti tahu numpak sapa? Mas, jalan numpak punan. Pripun rasane? Nggih, ngeri. Lumayan, Pak. Jantunge kaya copot mboten? Nggih, lumayan. Mana ati kene? Anak iso itu jo ucul ngono to dinyali. Anak saya sih to. Arek to oke. Mari ora. Lah aku terus ngawani aku. Dibayar 1 juta lu wong ilang di 1 juta nah aku. Mas itu memang terjamin ya, artinya pengamanannya cukup meyakinkan. Oh, udah safety, Pak. Ya kan safety. Oh, gitu ya. Udah dapat standar ya, standar ya. Jadi orang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ini tali udah diuji ya. Coba. Yang ke atas juga sudah dicoba. Kurang banter kok. Dan dari depan. Pas kan sampai sana, las, ya. las, sip. Okay. Ah, aman nih kan, jiko gambar foto malah aku ngalor ngidul. Kalau foto dari sini, Mas. Ya, kan dapat. Tangan kanan lepasin. Nah, itu kan ada penampakan, Mas. Di atas sana. Oh, itu yang naik ondo langit itu, Pak. Gini loh, Mbak. Itu nek naik ayunan, namanya ayunan apa itu, Pak? Ayunan langit. Ayunan langit. Berapa durasi yang orang setiap orang mau pakai 10.000 itu durasinya ditentukan atau enggak? Enggak. Kalau tapi kalau rame ditentukan. Kalau rame biasanya berapa menit? Kira-kira. Ya, kalau udah dapat foto yang bagus, Pak. Oh, gitu. Iya. Misalnya 20 menit burung dapat foto juga bisa ditambah. Ya, entar kan difotoin orang sini. Oh, jadinya gitu. Bisa cepat. Oh, gitu ya. Jadi fotonya kemudian di repros ini ya? Iya. Ada timnya sendiri ya? Ya, fotonya pakai HP sendiri tapi difotoin. Oh, gitu. Iya. Utara ini pakai HP sini ada gitu, cetak. Yang belum? Belum ada, Pak. Ya, nanti dari kita bantulah Pak nanti. Bantuan apapun ini, Pak. Kalau Pak Prabowo yang menang, saya tak nembung Pak Prabowo. Oke, sip. Nek, kalau Pak Jokowi yang menang, saya tak nembung Jokowi. Ini yang dikaitkan orangnya, aku nggak ngerti.
coba Mbak ini meh. Apa prosesnya coba, pertama itu kan coba. Harus pakai apa itu namanya Mbak? Harness, sabuk pengaman. Sabuk pengaman ya. Iya. Kalau sudah pakai sabuk pengaman dan ukuran sabuk pengaman bisa sistel ya? Iya. Sistel. Jadi orang yang mestinya kecil, kecil juga bisa, ya, besar gitu juga ya. Bisa. Dan itu produk dalam ya, artinya produk lokal ya. Iya. Sabuknya. Iya. Khusus ini ya, khusus untuk ayunan. Iya, flying frog juga bisa. Flying frog bisa ya. Halo, Mas. Kiri lepas ya, satu gini. Ya. Lepas tangan. Lepas tangan enggak apa-apa, Pak. Ya, saya ke sini. Kok kayak bedanya apa tuh, Mas? Senyum pakai aksen gini. Halo. Coba pas ayun itu. Kalau boleh tahu hari-hari ramai itu biasa hari apa? Hari Sabtu Minggu. Hari libur ya. Biasa. Biasanya mulai dari jam berapa sampai sore itu jam berapa? Enggak, kadang-kadang pagi itu udah ada orang sampai jam 6 kadang masih ada 6 maghrib ya maksudnya. Badannya agak cukup segini Mbak, tangannya lepas ya, lepas sip sampai sana sip, lepas los agak doyong ke sini ini. Iya iya. Kalau yang dinding berapa sangkosnya? 25. Oh, 25. Itu kan beda operator di sini. Udah safety nih Pak, pakai tali, pakai tebing, pakai karabiner, udah pakai harness, udah uji beban. Sudah uji kelayaan Bapak ya. Uji kelayaan. Cuman belum dapat itu Pak. Apa? Sertifikat? Apa? Oh belum dapat itu ya, yang itu tadi itu Pak. Oh, oh. Cuman katanya. Sud. Cukup mengerikan.
mengandalkan kekuatan tali yang di atas itu dan kekuatan pohon. Jadi pengertiannya andai kata bebas tangan pun tidak masalah karena sudah terikat menyatu antara sabuk dengan tali pengaman tali gantungnya. Monggo. Coba. Wah, halo. Kaku nang dhuwur. Tak terke Pak Nara iso doli. Ini orang memang perlu tantangan. Siapa anakmu? Baik, sama anak. Itu bawah kan desa ya, ada kelap-kelip mungkin ya. Itu nasibku. Dari mana ini Mas? Dari Solo. Solo, Solonya dari komunitas apa ini Mas? Komunitas teman-teman kerja. Teman-teman kerja, dari kerja outbound, freelancer. Freelancernya gitu. Baru kesini sudah berkali-kali atau kayak? Saya udah berkali-kali, ini teman-teman baru kesini. Apa yang menimbulkan menarik sehingga jenengan tidak kapok? Mungkin pemandangannya bagus di sini. Filmnya objeknya juga lumayan kalau ya. Buat untuk selfie-selfie ya. Iya. Wisata murah meriah. Wisata murah meriah ya. Walaupun ngerkasa. Iya. Bahasa Indonesia ya, ngerkasa. Semua butuh perjuangan. Iya. Mau dapat yang bagus kayak gini toh. Perjuangannya ya, dan ya. Butuh apa kepekaan ya. Iya. Dan butuh apa lagi, Mas? Uang apalagi yang butuh bensin kalau. Butuh mental. Saya enggak ini tadi. Ini kok koyo kurang pasangan-pasangan toh. Oh, itu aja dijelas kita. Kok ora butuh apa pancen ora payu gitu loh. Ketoke yo. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Sama kuwi, Pak. Ya terutama ini ya, ini jelas tidak memayukan ini. Tari tunggu. Iya. Dengan dari mana ini tadi? Saya dari Semarang. Semarang ya. Ini sudah berkali-kali tadi, ngiran yang keberapa? Yang keberapa ya? Enggak bisa dihitung, Pak, baru pertama kali. Pertama iya, kali. Oh, enggak bisa dihitung banyak kali ya, pertama kali. Iya, enggak bisa dihitung baru pertama kali. Kali dan takjub atau biasa. Ya. Saya sambil sini tadi Iran. Tempat yang seperti ini tapi indah sekali. Mungkin bisa buat relevasi besok kesini lagi. Apa yang dirasa kurang bagi jenengan meskipun sekali? Yang dirasa kurang kalau lokasinya enggak ada. Cuman aset jalannya saja yang infrastrukturnya ya? Belum sampai di sini. Berarti ya. Pak Jokowi udah tanggap ini ya? Oh belum nyampe, tanggap, baru ya? Nyampe di tingkat kota ya. Nanti nggak tanggap. Nyambung lagi. Saya belum pernah kesini. Dulu Papua. Papua dulu ya. Sini kan bagian dari. Sini. Apalagi kalau. Iya masih kelompok jenengan ini. Iya. Makanya.
kelihatan ini, kelihatan orangnya ini loh, jomblo-jomblo paling maksudnya. Terus kelihatan jomblonya itu loh. Oh, jadi harus pakai sabuk pengaman ya, Mas? Tak kira kalian khusus itu kok sudah nyampe sana itu loh. Perhatian pengunjung wahana jembatan tebing Ondo Langit wajib membeli tiket. Kalau pengambilan istilah Ondo Langit itu diambil dari mana, Mas? Itu gini, Pak. Besok konsepnya kan itu ada lanjutannya. Ada anak tangganya 7 meter terus jembatan lagi tapi pakai kaca. Oh, nah, model yang kayak di luar itu. Ya. Lewat kaca itu ya. Lihat bawah ya. Iya, konsepnya kayak gitu. Cuman kan ini baru bertahap ya. Ini ditandaling di sini, Pak. Oh iya 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 iya. Ya. Sehingga boleh jadi indikator motoke sapa Mas motoke Mas. Tangga langit sebab nanti seolah-olah di langit ya, ya orang yang yang melewati jembatan ya. Iya, Pak. Itu jembatan kaca ya nantinya. Iya, nantinya. Berapa meter kira-kira? Kurang lebih panjangnya. Panjangnya sekitar 20-an mungkin. Wah, kan teman 20. Iya. Meter ya. Melebihi daripada yang ada mungkin. Sampai ya. Ujung jembatan ya. Sini pengamanan jenengan, jenengan kaitkan tapi dari bawah. Dari bawah? Ya, dari bawah. Oh iya. Jangan dari atas ya. Ya. Karena pintunya ini nanti digesek batu. Oh. Harus dari bawah. Terus setiap berapa meter itu ada stopper. Pindahnya satu per satu. Ya. Jangan dua-duanya dilepas. Ya. Ya. Pasang pengaman Anda sampai ke sana dan pulang ke sini dengan tetap pakai pengaman. Dan satu lagi, helm jangan sampai dilepas. Iya. Tunggu. Itu kalau yang nanti ada posisi yang ini melihat panorama mungkin lebih asik ya untuk selfie-selfie. Kalau posisi yang orang itu kan di sana. Ha. Kalau mau ngambil gambar yang di bawah sana lebih asik kali ya. Asik. Iya. Makanya itu fungsinya dinding ini kan sebetulnya untuk ge foto-foto ya. Oke. Kalau di pojokan bisa lihat lebih luas lagi ya. Itu kok pendelemennya tukang potrone ya, Mas? Kalau potret ini jenengan kan juga memang sering memang bagian dari ini ya. Bukan. Bukan. Atau amatiran. Cuma pengunjung, Pak. Pengunjung cuma ya nek ana wong foto-foto lah ya ni gitu. Ya cuman teman yang minta foto ya ke sini sih. Oh, nek ndak teman ndak boleh. Enggak ada yang minta kalau bukan teman soalnya. Yang belum ada kan tukang foto yang sama sing ngomong sing seru dukung Joko. Tentang anu tok. Jarak ya. Ini kan bisa lewat jalan raya itu, iya. Itu jarak desa yang pertama dimasuki desa apa tadi itu? Desa dari mana bapaknya? Dari itu ono nganggo bahasa wage-wage itu loh, apa namanya? Saya belum. Masuk pasar apa sini? Pasar. Anu sekolahan. Oh itu kan ada. Gumuk Reca. Tapi masuk pertama ada desa, desa itu ono kan loh, mas tulisannya nggak wage? Sepaku. Desa. Bukan sepaku, sepaku kan atas ya. Kalau dari jalan raya ini Rawabun Solo 3 itu kalau saya asli Ungaran, Pak. Eh? Ungaran. Oh, dari Ungaran. Iya. Kalau Ungaran mau masuk ke sini terus menyusul desa apa lah dulu awalnya? Awalnya itu kan dari Bawen arah ke Ambarawa. Hmm. Habis itu lewatnya jalan lingkar Ambarawa itu, setelah itu terus ambil ke kiri arah Baju Biru. Hmm. Setelah Baju Biru, Baju Biru nanti ke itu dapat apa SD Kebumen itu, Pak. Ada SD Kebumen itu naik ke kanan. Kanan. Ya, nah, akan SD kanan itu kan masuk ada gapura. Ning saya sempat baca jenengan. Tapi kalau itu mungkin lewatnya ke itu Pasar Gilang. Ya, Pasar Gilang. Terus itu, lurus. Terus ambil kanan terus lurus. Betul. Ambil arah
Pakai reca-reca tadi apa? Ini namanya wisatanya Gumuk Reca. Gumuk Reca ya, Gumuk Reca. Itu di desa, posisi desa? Desa Sepaku. Oh, Sepaku. Masih wilayah desa Sepaku ini ya. Gini. Kecamatannya? Kecamatan Banyubiru. Banyubiru. Kira-kira kalau terkait dengan tadi pasar Banyubiru enggak apa, Mas? Pasar Gilang apa tadi? Iya, Pasar Gilang. Pasar Gilang, itu dari Pasar Gilang sampai ke sini, jaraknya berapa kilometer? Perkiraan aja, nggak usah. Kalau untuk ini mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit ya, artinya kalau jarak sulit mengira ya, kalau pakai kendaraan sekitar 15 menit ya? Iya, sekitar 15. Oke, kalau hari Minggu lebih rame? Rame banget. Rame banget. Iya. Kalau yang hari-hari sepi? Biasanya Pak. Weekday, hari biasa gitu. Hari biasa Senin sih, sampai Jumat biasanya. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya dia lebih ke ini rame banget. Dan itu masuk kayak gini bisa sampai antre. Gitu, sampai antre. Antre itu dan di timer biasanya 10 menit harus selesai. Gitu. Ngambil foto. Iya. Jadi atau tidak jadi harus gantian. Iya, harus gantian. Kalau dalam kondisi rame ya. Iya. Kalau film mungkin agak sedikit toleran ya. Iya. Jadi ya, kalau fotonya sampai sepuas-puasnya dulu ya. Iya. Oke, makasih. Siap. Owner. Ya. Ini anak kamu Plaza Emro. Iya. Apa ini? Ini sponsornya ini. Oh, ke sponsornya. Lalu coba dulu. Mbak Eka sama anaknya berani? Anaknya berani tadi? Berani. Berani. Apa yang didapat di sana, Mbak? Foto-foto ya kali ya. Foto-foto di Pak kali foto-foto WA ya Mbak yang apa? Menarik barangkali ya. Oke. Berkali-kali kali di sini. Napa? Pertama kali. Pertama kali. Sing koyo seniman ki. Lah Mas. Ini jenengan pertama kali Mas asing masuk sini? Iya, Pak. Iya. Baru pertama. Baru ini. Pertama kali dan memang dibuka baru ini kok. Artinya kalau kemarin kesini ya jelas ngapusi tau nek sudah pernah kesini. Oh, ini iya, di itu. dinding opo bro kurang lebih ondo langit ondo langit. Oke tak foto Mas, 1 2 3 klik. Oke, nah kising iki Mas bajak langit. Bajak langit dari Ungaran. Ini lagi orang ngetaran paling ini loh Pak. Apa gue? Dua anak cukup Pak. Orang ngetaran ini tak. Orang ngetaran ini. Oh. Saya sisi nyedal, saya sisi action. Ini desa Paku ya Mas? Paku ya? Desa Sepaku. Sepakung. Oh. Pakai NG Pak. Pakai NG alah ya Allah. Sepakung. Apa ya nek sepakung? Kalau paku kita tahu, bayang kita tahu. Misalnya nyamplung kita tahu. Nek sepakung itu apa? Nah itu Pak. Apa jenis buah? Apa jenis makhluk? Pijet ya. Kung itu kangkung. Nah, nek sepakung itu kan ada misalnya langit kita tahu bayangke. Tangga, ondo bisa bayangke. Sepakung apa? Menjenang ngomong sepakung toh? Enggak. Oh enggak. Mbok ngomong sepakung ngono mbok andel. Mbak E ngerti iki Mbak E. Mbak nek sepakung niku lho Mbak. Apanya? Kan di sana sepakung. Yang ini tahu Pak. Yang ini tahu. Sepakung itu Mas. Waduh, saya pendatang Pak, enggak tahu. Pendatang dari langit. Iya. Itu Panglima Kubang itu di belakang-belakang itu. Ora do ngerti. Sulit lah bayangke luar klip kan bisa tak olah lagi. Kaitan gimana sih Pak Bak sedikit ya. Komentari jenengan setelah sampai ke ini ke mana Gumuk Reca ini ya, komentar saya cukup mungkin memuaskan atau bisa ketagihan atau mungkin besok bisa kesini lagi karena saya sudah main ayunan sudah 3 kali. Memang baru pertama itu ya maksir kaya hati ini hilang itu Pak, tapi 2 kali sudah biasa, 3 kali lebih biasa lagi, mungkin bisa yang keempat lagi. Kali. Wah, mungkin keempat kali. Mungkin lebih agak sedikit berani untuk berulah lagi ya, sambil ngambil lepas tangan, kakinya dilepas. Kalau kemarin pertama kan masih tegang, tangannya masih pegangan erat, enggak sekarang. Dan itu posisinya jenengan pada saat pertama kali kesini posisinya menghadap ke panorama atau
membelakangi panorama. Oh, menghadap ke panorama. Menghadap, langsung iya. Menghadap iya. Ke panorama. Ya biar uji nyali itu, Pak. Iya. Kalau ya, tangga langit, jenengan pertama kali kali ya yang pertama kali. Gimana tadi? Sama sekali tidak takut atau seperti itu. Iya. Sama, terus apa yang diharapkan dengan jenengan mencoba tangga langit itu? Ya mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk mungkin jalurnya diperpanjang lagi, tidak hanya sampai situ. Itu kan mungkin kalau 25 itu ya agak mahal ya, Pak. Oh, cuma beberapa meter mungkin kurang jauh. Ini bisa diperjauh lagi, mungkin ada yang menantang lagi untuk meningkatkan latihan adrenali kita sebetulnya, yang orang-orang yang senang uji kemampuan, uji nyali, uji keberanian itu. Ketinggian. Ya. Terus di sana cuma nganu ya, ngambil gambar tok ya. Ngambil gambar. Kepuasannya di situ ya. Oke. Okay. Wah, yo coba bengi-bengi banget aku mati ini Bali. Bisa kasih ya ora perlu ya. Lagu ini mana lagu sinten? Nangone karet ae maneh-maneh ora bingung. Apa? Peteng. Ya. Gambar. Ini jarak dari Temanggung, Pak Bak, menurut jenengan kalau melaku ini. Ini sampai ke sini kira-kira butuh waktu berapa menit? Ya, tidak menit, Pak, tapi jam ya. Ya, jam. Ya, kurang lebih 2 jam. Dari 2 jam itu sudah sampai sini. Dari Temanggung ya? Dari Temanggung, kalau tidak macet, yang sering macetan itu, Pak, Pring Surat, sampai Jambu, Bedono, itu yang rawan macetnya, yang begitu lama kan dari situ. Ya. Kalau misalnya ini yang bisa dinikmati secara asik itu kan bayar ya. Bayar. Itu apa saja dan berapa tuh kira-kira Pak Pak? Yang ya kita memang harus mencoba untuk jembatan itu 10.000. Jembatan yang 10.000. Yang tadi itu ya. Nah, tapi kalau dinding itu terlalu mahal itu 25. 25 mung sidik ya. Sidik ya, yang menantang itu ya ayunan itu. Malah mung berapa itu? 10.000. 10.000. 10.000 sepuasnya itu. Malahan sampai ya. Sampai bosan. Itu soalnya beda nganu ya, beda pengelola. Pengelola itu kan yang atas itu kan kelompok pendaki tebing ya, panjat tebing itu. Kalau menurut jenengan kaitannya dengan panorama udara dan sebagainya gimana Pak Pak? Kalau udara ya hampir tidak beda dengan Temanggung, sejuk, nyaman. Mungkin untuk ke depan bisa disiapkan untuk tempat-tempat camp, untuk mungkin untuk semacam retreat atau semacam gladi-gladi bersih, anu suatu gladi bersih untuk masalahnya untuk organisasi tertentu mungkin ya. Itu kemarin pas malam tahun baru kan banyak yang kemah di sini, tapi tidak muat lokasinya, halamannya kurang lebar, jadi banyak yang kecewa untuk malam tahun baru kemarin, karena kebetulan untuk malam tahun baru kemarin nah yang puncak Merbabu kan ditutup, terus dong mengalih ke sini, dialihkan kemah-kemah di sini, tapi karena Pate ya lokasinya kurang banyak ya, banyak yang kecewa, banyak yang cuma duduk-duduk nongkrong dan ngopi bareng itu. Ya, masalah kaitannya dengan air mungkin gampang ya, airnya lancar Pak, itu toiletnya itu sudah banyaknya sudah ya. Cukup banyak mengalir ya. Karena kan lereng Kilomonya itu Pak, jadi air sudah tidak dikhawatirkan. Kalau misalnya kemarin itu ada kemah ya kecil-kecil lah itu Pak, penerangannya terus gimana Pak Pak? Penerangan sudah ada listrik Pak. Oh sudah ya. Itu dekat dengan ini kabel-kabel. Oh gitu ya, sudah dari desa ya. Sudah nyaman, sudah enak sebenarnya, banyaknya area-area untuk ngecamp itu yang kurang luas gitu. Nah, ini terakhir kayaknya bosan enggak kesini ini Pak Pak? Mungkin suatu saat akan kesini lagi untuk melatih adrenalin, mungkin kalau jembatannya sudah diperpanjang akan mencoba lagi ke sana. Oke ya. Ini makannya mau di mana Pak? Mano bawah ya? Oh aku yorong ngelah di sana, burung ngelah terus kasep yang penting senangannya apa dek? Anu, oke. Hah? Gitu sih.
pun adik-adik.